Manusia bukan satu-satunya makhluk yang bisa bermimpi, tapi cuma manusia yang bisa membuat mimpi terrealisasi. Para pemimpi pada dasarnya adalah makhluk-makhluk yang paling berbahaya karena sulit menjawab tantangan yang berlaksa, nekat melakukan hal-hal yang serba tak terduga, mengambil resiko, menempuhi segala macam cobaan. Pemimpi memiliki sepasang sayap di tubuhnya yang bisa menerbangkan mereka ke terra incognita, alam gelap yang belum termaktub di dalam peta. Karena kita bukanlah burung-burung yang terbiasa berterbangan, mengepakkan sayap adalah tindak yang membutuhkan keberanian. Banyak yang takut untuk jatuh, takut tersungkur hingga habis luruh, sampai rela mengenyahkan kemungkinan memiliki sudut pandang seluas ketinggian. Saat kebanyakan menyerupai bebek yang beramai-ramai berjalan, para pemimpi menyerupai elang yang terbang gagah sendirian. Walau kadang membawa kisah-kisah kegagalan, luka-luka di badan. Kegagalan adalah pelajaran dan bukan biang penyesalan. Bukankah lebih baik jatuh sekarang ketimbang belakangan?